guys. Hari ini aku seneng banget soalnya aku dijanjiin sama pacar aku buat nonton di bioskop. Nah, ini anaknya. Yuk, berangkat. Kita berangkat dulu ya, guys. Dadah. Eh, wis. Loh, helmmu mana? Oh, iya. Oh. Kamu sih nge-vlog aja sampai lupa pakai helm. Padahal helm itu buat keselamatanmu sendiri loh. Iya, kan. Buruan. Waduh. Kok bensinku habis? Uang tinggal 50.000. Udah punya janji nonton di bioskop. Bilang apa aku ini ke pacarku? Bensinku habis. Nanti kita kamu bensin dulu ya. Aku mau isi 5.000 aja biar kita bisa nonton di bioskop. Hah? Beli bensin 5.000? Bensin apa? Ya isi Pertalite atau Premium. Kalau isi Pertalite atau Premium 5.000 kan dapat banyak. Kalau isi Pertamax 5.000 dapat dikit banget. Kan mahal. Kak. Isi Pertamax saja 20.000. Daripada nanti kamu isi 5.000 Premium atau Pertalite, motormu rusak. Saya motormu masih baru kan? Soalnya Pertamax itu bagus buat motor di atas tahun 2000-an. Soalnya Pertamax itu memiliki set anti karat yang bagus untuk mesin motor. Tapi kan nanti kalau aku isi Pertamax, kita pasti nonton di bioskop. Ya udah gak apa-apa, kita sekarang jalan-jalan aja. Kan nontonnya bisa nanti-nanti. Yang penting, motormu dapat bahan bakar berkualitas dan mesinnya tetap sehat. Duh, bener tak gak apa-apa? Gak apa-apa. Nanti judul vlogku nemenin pacar beli bahan bakar berkualitas. Oke, tapi nanti di pom bensin kamu jangan ngevlog ya. Bahaya loh, bisa kebakaran. Ya, oke. Hindari penggunaan elektronik di SPBU agar kita aman, kendaraan sehat, aktivitas pun lancar. Karena yang murah belum tentu hemat.